Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar workshop dengan tema pengamanan 4 konsensus dasar kebangsaan. Berbagai materi disampaikan, diantaranya yakni berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata cara sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat, penguatan sinergitas masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan NKRI yang kuat, serta materi yang berkaitan dengan cara komunikasi yang efektif. DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar workshop dengan tema pengamalan 4 konsensus dasar kebangsaan. Berbagai materi disampaikan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata cara sosialisasi 4 pilar kebangsaan di masyarakat, penguatan sinergitas masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan NKRI yang kuat, serta materi yang berkaitan dengan cara berkomunikasi yang efektif, serta etika dalam berkepribadian dan penampilan anggota dewan sebagai public figure. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Rukiat mengatakan workshop ini sudah dipersiapkan cukup lama dan mempertimbangkan pengamalan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat yang dinilai belum maksimal. Rukiat pun menambahkan dengan adanya workshop ini, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa menerapkan dan mensosialisasikan di masyarakat sehingga NKRI selalu ada dan dijaga. Sosialisasi 4 pilar MPR Republik Indonesia tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting, sehingga semangat kebangsaan harus dihidupkan dan para anggota dewan juga harus menjadi juru bicara di dalam sosialisasi 4 pilar MPR Republik Indonesia, sehingga negeri ini NKRI tercinta dapat terus dibangun, berdiri tegak, mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Ine Purwadewi Sundari mengatakan, dengan adanya workshop 4 konsensus dasar kebangsaan ini dapat memperkuat wacana anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat bersosialisasi di masyarakat. Yang saya harapkan dengan workshop yang dilakukan 3 hari ini memperkuat wacana kita, kemudian memperkuat juga materi-materi tentang 4 pilar kebangsaan, yang mana ini harus menjadi komitmen yang nanti menjadi bekal kita ketika kita akan melakukan sosialisasi 4 konsensus kebangsaan ini, ya, dalam bentuk sketsa kebangsaan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.